Vita? Vita? Kok dikunci sih? Kandani montuain gugu. Kalau belanja tuh harus pelan-pelan, nalon-nalon. Ini akibatnya. Aku pelan-pelan kok, Pak. Ya udah kalau gitu, Bapak ewangi. Ya wis. Cil. Masalah kayak kuat-kuat. Kuat, Pak. Tenang. Eh, kok sih ketinggalan sayang. Aduh. Ayo. Aduh. Ya, kuat toh, Pak? Kuat. Bapak. Kuat. Bagus, Bang. Oke. Kalau jalan tuh ya hati-hati. Ujim, Bu. Sakit, yo. Ujim. Emangnya kamu iki mimpi ketemu pangeran lagi ya, Ndok? Iya, Mbok. Bahkan yo, di mimpiku iki pangeranku ngajak nikah. Walah, Mbok, seandainya mimpiku iki jadi kenyataan, bahagia sekali hidupku, Mbok. Aduh. Amin. Semoga Gusti Allah mengabulkan mimpi kamu ya, Ndok. Amin, Mbok. Pemina, apa-apaan ini? Sampean pikir rumah makanku ini panti pijet apa? Kaki Pita iki kesleo toh, Bu. Itu bukan urusanku. Itu urusan sampean. Yang penting sekarang ayo kerja-kerja. Ayo kerja semuanya. Aneh-aneh. Semuanya, Ma. Aduh. Ya, halo, Tante. Apa? Kapan, Tante? Oh, iya, Tante. Iya. Baik, Tante. Tentu saja kau ini. Kemarin tak masuk kantor, sekarang aku dari rumah. Lama, cari kemana aku ini? Stres aja kau ini.
Andi datang nih. Kenapa Pakde? Mukanya kok pucat banget? Ora apa-apa kok, biasa wong tua. Pasti belum sarapan yo. Ora, wis sok men. Wis sarapan aku, tapi kok Aduh. Enggak tahu ini, Man. Kok kepala Pakde tiba-tiba pusing gini ya? Yo wis, tak antar pulang Pakde. Enggak usah, Man, enggak usah. Nanti kamu nggak dapat penumpang lagi. Enggak apa-apa, yuk. Yowis ya, kok ya. Yowis ya. Matur nuwun lo ya, kok. Man. Yowis. Ini Mas, Pakde tadi tiba-tiba jatuh di pangkalan. Iya, Kak Tarjo. Pala Bapak itu tahu-tahu pusing begitu loh. Ya ampun, yaudah kalau gitu kita masuk ya, Pak. Iya, iya. Yaudah, makasih ya, Mas. Aduh, ini Mas Tarjo. Iya, nggak apa-apa. Maaf, nggak sengaja, Pak. Udah biasa Bapak jatuh. Nggak apa-apa, udah biasa jatuh, Bapak. Iya, iya. Makasih ya, kok ya. Yuk, Pakde. Nanti, Pak. Pelan-pelan, ya. Jo, Bapak jadi ngerepotin kamu. Enggak apa-apa, Pak. Udah, Bapak istirahat ya. Iya, Jo, iya. Bapak! Bapak ini kenapa? Bapak juga nggak tahu. Tahu-tahu itu, di pangkalan ojek, pala Bapak itu pusing banget. Walah, Bapak. Ibu kan sudah bilang kalau Bapak tuh nggak usah kerja dulu. Bukannya Bapak ini masih sakit? Ibu ini gimana toh? Kalau Bapak nggak kerja, terus yang bayar cicilan motor itu siapa coba? Bapak ini masih ada Ibu. Biar Ibu yang kerja. Bapak istirahat dulu. Memangnya gaji Ibu cukup, Papa? Untuk makan aja nggak cukup loh. Pak, Mbok, gimana kalau saya aja yang gantiin ojeknya? Saya juga butuh pekerjaan kok. Jangan. Nggak usah. Tarjo nggak usah. Merepotin aja ya, Mbok, ya. Jadi nggak enak ya, Mbok? Nggak apa-apa. Seperti yang saya bilang, saya kan butuh pekerjaan. Jadi nggak apa-apa ya, Bapak istirahat aja. Aduh, merepotin terus, Bapak. Yaudah, saya permisi bentar ya. Iya, matur nuwun ya, Cek. Gak ada mall, aku gak bisa shopping. Walah, shopping. Shopping itu kan bisa di mana aja, bisa di warung, juga bisa di pasar. Malah ngaco ibu ini. Di sini itu gak bisa cuci mata. Walah, namanya cuci mata itu bisa di mana saja. Yang penting kan banyak orang, di pasar, warung. Oh, doai. Beda toh, Bu. Ngaco ibu ini dari tadi. Panas ini. Kamu itu mestinya nunggu besok aja balik ke Jakartanya. Nungguin mobil selesai dari bengkel. Aku bosan di sini. Lagian nggak apa-apa lah sekali-kali naik angkot. Nah, itu kosong nggak? Kosong kok. Ya wes. Hati-hati ya, Ndok. Yuk. Aduh, ini pelan. Ya. Ya, Ibu. Ya.
bikin aku muntah saja. Si Aldo udah balik ke kampung ini ya? Halo, sobat tuh. Aldo itu dari Jakarta. Orangnya ganteng, kaya, masih pujangan lagi. Kalau saja dia jadi pacar aku. Orang kampung kok kayaknya tinggi-tinggi, ya mbak? Aldo, pasti direktur utama perusahaan Baskoro Group itu. Ini kesempatan aku. Aku gak boleh kalah sama mereka. Aldo harus jadi milikku. Pak, minggir pak. Ya sabar, pak. Pak, minggir. Sabar, tombak. Sabar, sabar, piye toh. Tisunya udah habis. Uangnya. Ji, Bu. Everybody knew you're a liar. Benar loh, Bayu. Anaknya itu orang Jakarta. Mana ganteng, kaya lagi. Kalau enggak salah namanya siapa ya? Aldo. Aldo, Bayu. Jadi sampai suka apa sama Aldo? Iya, Mbak Yu. Mbak Yu, inget sama yang di rumah. Loh, kok sampai yang ribet sih? Udah. Mbak, pesanan saya, Mbak. Makasih, Mbak. Aldo. Wah. Jangan-jangan dia iki pangeranku, yo. Do. Kenapa tok sampai tok ngelamun? Arep tuku apa? Iki lho Bu, aku mau beli sabun sama tisu ada. Oh, ada sebentar ya. Iki pasti bukan pangeranku iki, aduh. Ini Mbak, barangnya. Wes toh Bu. Piro? 10.000. Matur nuwun ya Bu. Lah kok kamu balik ke rumah lagi? Nggak jadi tau pergi ke Jakartanya? Ya enggak lah Bu. Sik, kenapa tuh kamu nggak jadi balik ke Jakarta? Katanya udah nggak betah tinggal di sini. Iya Ibu, tapi semenjak kedatangan Mas Aldo ke kampung ini, aku berubah pikiran Bu. Aldo? Sopo toh iku Aldo? Pacarmu ya? Belum sih Bu, tapi akan segera menjadi pacarku. Waduh, Ibu ini tambah bingung. Sebenarnya siapa toh Aldo itu? Kok sampai kamu pengen jadi pacarnya? Ibu, Aldo itu adalah
direktur perusahaan besar. Dia itu tinggal di Jakarta. Udah ganteng. Bu, jangan lagi, Bu. Maksud kamu dia itu orang kaya? Betul, Bu. Alah. Pinter anaknya Bu ini, pinter bener. Ya sudah, mulai sekarang kamu harus selalu dandan cantik dan selalu harus tampil yang bagus biar nanti Aldo kecantol sama kamu. Makasih, Bu. Lapar kali aku. Makan dulu lah, boleh. Nado ya? Hah? Nado ya? Buka Caldo. Caldo, mampir ke rumah saya yo. Jangan saya, aja ya. Sabar, sabar. Aku aja. Ya, Aldo. Bukan Aldo. Aku Joni. Bu, ini kesempatan aku. Ibu harus bantu aku ya. Tenang aja, Dok. Tenang aja. Semuanya bubar. Dengerin saya. Kalau kalian nggak mau pada pergi, kalian akan saya laporkan ke polisi. Ayo, kita. Pergi. Nah, Aldo, ayo sini turun. Sudah aman kok. Mas Aldo, turun mas. Hati-hati mas.
Cari kemana lagi aku ini? Alamak, capek kali nih. Istirahat dulu aku. Bang. Sebentar. Ojek, Mas. Oh, tak. Aku nyari seseorang. Ciri-cirinya itu dia tingginya segini, hidungnya mancung, kulitnya putih. Ya, ganteng lah, nggak jauh beda sama aku. Kalau yang ganteng banyak, Mas, di sini. Termasuk saya. Serius ini? Emang namanya siapa, Mas? Aldo. Aldo juga di sini banyak, Mas. Termasuk saya. Aldo Suparman, panggilan Parwa. Canda aja kau ini. Iya. Tapi... Yo. Saya tahu Aldo yang orang kaya itu kan? Yang dari Jakarta? Betul itu. Cik, saya antar pakai ojek yuk. Oh enggak. Aku bawa mobil. Tapi parkir di sana. Di sana kali. Aku ini mau ke mobil, bukan ke kali. Macam mana pula kau? Anjir, yuk, naik yuk. Cepetan. Woi, siapa itu? Aduh, mbak, maaf ya mbak. Dasar orang Medan, hampir saja aku tertabrak. Loh, mbak, ongkosnya mbak. Mas, ojek mas. Rina. Ojek. Aduh, mas, kok pingsan di sini sih, mas? Mas, bangun, mas. Tolong. Kenapa, toh? Mas, bangun, mas. Aduh. Ayo, bangun. Ayo. Ya sih, warung kok lama bener. Aduh Mbok, tadi ada tukang ojek pingsan gara-gara ngeliat aku. Waduh, memangnya muka aku iki elek tenan ya Mbok. Aduh, ratu duo kamu iki cantik. Mbok, opo, iki Mbok, tadi pas aku di warung, aku iki denger ibu-ibu lagi pada ngomongin pemuda dari kota. Namanya iki Aldo. Oh, jangan-jangan ya, Aldo iki pangeran dalam mimpiku. Iya, Dok. Mudah-mudahan Aldo itu orang yang ada dalam mimpi kamu. Yuk, ya, Bu. Bu, apa lagi sih? Aku mau jenguk Bapak dulu ya. Oh, ya iya. Kamu harus jenguk Bapak kamu, yuk. Tapi jangan lama-lama. Iya, Bu. Bu mau lanjut tugas. Ya, Bo. Cek. Wah. Akhirnya kau kabulkan juga mimpiku iki. Aduh. Wes ah, jemput Bapak dulu. Saya kok bisa tidur di sini, Mas? Tadi sampean pingsan. Minum dulu, Mas. Pingsan? Iya. Mas, ojek, Mas. Jo, ada penumpang ojekmu tuh. Aduh, saya nggak dulu nih, Mas. Mas duluan aja ya. Saya mau pulang, nggak enak badan. Ya, wis lah. Mas, saya pulang aja ya. Yakin, Mas, kuat. Ya udah, nggak apa-apa. Ya, wis. Hati-hati, yuk. Makasih ya. Yuk. Hati-hati, yuk. Makasih ya, Mas. Iki, Pak, diminum dulu ya obatnya. Makasih ya, Ndu ya. Ini
yo, Pak. Ya sudah, sekarang Bapak istirahat dulu aja ya. Iya. Dok, kamu cepat-cepat pulang ya. Bapak nggak mau kalau kamu itu dimarahin ibumu terus, ya? Iya, Pak. Tapi aku iki menumpang dulu ke kamar kecil, Pak. Perutku mules. Ya wis sana. Ya Dok, matur nuwun ya. Iya, Pak. Aduh, siapa sih gue? Masih iya sih yang bolongin gue ketemu arwah Herina. Cuci muka dulu. Rina, bukan aku gak sayang sama kamu, cuman sekarang kita udah beda alam. Please, kamu balik ke alam kamu ya. Jangan ganggu aku lagi, please. Sampai Riki ngomong sama Sopo. Dasar gendeng. Riki, aku udah diwati cewek tuh. Bikin takut bapak aja loh. Setan. Tidak. Kenapa? Iki lho, Pak. Bocah gendeng iki udah ngintipin aku. Hah? Iya. Enggak, Pak. Sumpah, enggak, Pak. Saya enggak ngintipin dia kok, Pak. Tenan? Iya. Oh, alah. Bapak ngerti. Kalian itu salah paham. Dok, Tajo. Kalian tuh belum kenal, toh. Bapak kenal, ke. Ini namanya Nak Tarjo. Ya, Nak Tarjo itu namanya Nduk Vita. Oh iya, Nduk. Nak Tarjo ini udah bantu Bapak dalam keadaan sakit yang ganti nojek Nak Tarjo. Jojo ya. Ya udah. Kamu itu orang tua lagi sakit malah ribut. Jangan ribut lagi ya. Lupa maaf, Pak. Pak, wes toh. Pak. Awas ya, kalau sampean berani ngintipin aku lagi, tak colok mata sampean. Iya. Kok mirip banget ya? Halo, Tante. Iya, Tante. Aku yakin, pasti dia di sini. Untung saja aku udah telanjang tadi. Aduh. Oke, Tante. Aduh. Ah, sampai lagi piye toh? Memangnya sampai enggak punya mata opo? Kau. Dan. Kau mungkin. Pasti aku mimpi nih. Yo. Bangun. Set. Bangun. Gak apa-apa. Kau kenal sama dia? Kenal. Ya wes, pergi sana. Iya, Mbak. Aduh, Mas Aldo, ada aja. Mirip kali kau sama Rina. Marahin Mas Aldo. Kamu ini mau apa tuh? Aku ini sudah menghancurkan mimpiku sendiri, Bu. Kok bisa? Iki pasti Mas Aldo tidak akan pernah memaafin aku ini. Kamu tenang, Tundo. Tenang. Iki semua gara-gara Tarjo.
Aku ndak akan maafin Tarjo. Aku benci sama Tarjo. Tarjo? Jadi kamu iki wis kenal Tarjo, Tondo? Walah. Vita, kamu sengaja ya nabrak Mas Aldo? Udah, Mbak, ndak. Udah, aku aja kamu. Kamu cari perhatian dia, kan? Aduh, Mbak, sungguh, Mbak. Aku ndak sengaja, sungguh. Awas ya, kalau kamu sekali lagi deketin dia, tahu sendiri akibatnya. Sudah, Dok. Kamu tenang. Kalau sudah jodoh, tidak akan pergi kemana-mana. Percaya sama Simbo, ya? Simbo. Bapak mau minta bantuan kamu. Ya, kalau itu kamu tidak keberatan. Mau minta tolong apa, Pak? Itu lo nganterke si Vita ke pasar. Hah? Aduh, gimana ya, Pak? Kamu nggak mau, tah? Bukan begitu, Pak. Cuman, Vitanya mau nggak? Kalau saya sih mau-mau aja, Pak. Kan Bapak tahu sendiri tadi. Tadi sore saya habis berantem sama dia. Oh, alah. Masalah yang tadi itu, toh. Eh, Jo. Mbok Vita itu orangnya nggak pendendam. Sudah orangnya cantik, sopan santun. Jadi Bapak yakin kalau Vita itu tidak marah sama kamu. Gitu. Ya, terserah Bapak aja sih. Emang jam berapa? Jam 3 pagi. Hah? Jam 3? Walah, Jo, kamu kaget kayak gitu toh? Di sini itu udah biasa kalau wanita-wanita muda itu jam 3 pagi ke pasar. Oh, jangan-jangan kamu nggak bisa ya? Oh, bisa Pak, bisa. Bisa. Bapak yakin anak muda itu kayak gitu. Ya udah. Sekarang kamu istirahat dulu. Iya, Pak. Nah, supaya tidak ketelatan. Iya, Pak. Terima kasih ya. Sama-sama. Mampus, gue jam 3. Berapa jam doang nih?
angkut satupun, Iki. Itu. Duh. Sudah, aku anterin yuk. Gak perlu. Sampai gak perlu repot-repot anterin aku. Ntar kamu terlambat ke pasarnya. Enak. Aduh, sampai Iki budek ya. Ini kalau bukan karena Pak Marta yang minta, aku gak bakal mau nganterin kamu. Yuh, sampein pulang aja. Aku udah butuh bantuan sampein. Udah sana pulang. Oke, dengan senang hati. Tapi soal kamu tahu ya, kalau terjadi apa-apa sama kamu, aku gak mau ikut tanggung jawab. Oke? Biasa sih, jam segini kalau cewek jalan sendirian, mending deh kalau dirampok, kalau diperkosa gimana? Yaudah, hati-hati ya. Oh, Tarjo! Tunggu. Aduh. Kenapa? Takut? Enggak, aku udah takut. Siapa yang takut? Ya udah gimana? Jadi aku anterin apa enggak? Yowes, anterin aku. Gini kayak dari tadi. Repot banget. Udah cepetan. Sabar. Tegangan. Oh, Tarjo. Sama ini gak bisa ngangkat yang berat apa ya? Masa segini aja wes ngos-ngosan? Siapa yang ngos-ngosan? Enggak, ini cuma gara-gara masih ngantuk aja. Aku kan gak biasa bangun jam segini. What the? Wes toh? Wes, aduh! Sampai Iki kalau udah ikhlas doangin aku, udah usah. Maaf, oh gak sengaja. Udah mau. Ih, kok gitu? Iya deh, aku minta maaf nih, emang salahku. Oh gak sengaja, sumpah deh. Yuk. Udah mau, pasin. Ih, kok gitu? Ayo dong, yuk. Udah mau, lepasin tanganku. Yuk, aku gak mau, yuk. Yowes, kalau udah mau lepasin aku teriak, Iki. Ya udah, kamu teriak aja. Gak bakal ada yang dateng. Yowes, tolong, tolong. Tolong, Iki, aduh, tolong. Udah berhenti. Enggak apa-apa, Mbak. Enggak apa-apa. Ayo bubar, Mbak. Arah, motornya banget. Aduh, maafin aku ya, Tarjo. Iya, udah enggak apa-apa. Wes pulang ya? Gendong. Kok gendong? Iya dong, ini gak kuat nih. Yuk. Wes. Berat sama ini, aduh. Enggak. Aduh. Maaf yo. Iya, enggak apa-apa. Tapi ada syarat ya? Syarat apa toh? Kamu enggak boleh marah lagi sama aku dan harus aku yang nganterin kamu setiap hari ke pasar. Gimana? Deal? Memangnya kenapa toh? Karena kamu cantik. Ketika ku lihat kau bersama dia, tak ada penyesalan dalam hidupku. Dan apa yang ku rasakan saat ini seperti dahulu. Ya udah kalau kita pulang aja. Ketika ku lihat kau bersama dia, tak ada lagi hasrat dalam hidupku. Pada dirimu yang dulu tercinta, tak ada lagi kenangan.
sendiri cerita sama si Bo, ayo. Udah dong, apa? Ayo. Udah ah, si Bo iki aku udah mikirin apa-apa, toh. Benar. Jembon, udah dong, apa? Lihat kau bersama dia, tak ada penyesalan. Siang, Mas Aldo. Mau makan apa, toh? Tak usah lah. Aku cuma mau berbentar sama kau. Begini, Fit. Aku mau minta maaf sama kau. Nggak usah minta maaf. Mas Aldo nggak salah apa-apa, toh. Benar, Fit. Aku minta maaf tentang waktu itu. Begini, Fit. Vita, kerjaan masih banyak. Masuk. Ya, Bu. Maaf ya, Nak Aldo. Ibu tinggal sebentar. Everybody knew you're a liar. Everybody knew you're a player. Vita, nggih Bu, mulai detik ini kamu tidak boleh dekat sama Aldo. Paham? Paham, Bu. Ih, kalau diajak ngomong itu lihat, jangan nunduk terus. Sekarang pergi. Pergi? Pergi kemana tuh, Bu? Kamu itu yang enggak ngerti, terserah kamu mau pergi kemana. Yang penting selama Aldo ada di sini, kamu enggak boleh ada di sini. Iya, ayo pergi. Ayo pergi. Jangan lewat sana, lewat belakang. Bungke, bungke. Ku rasakan saat pertama kita bertemu. Wah. Mau kemana aku? Jadi bingung iki. Vita, kamu mau kemana? Gak tahu aku. Kok gak tahu? Yaudah deh, ikut aku aja. Loh, kamu udah ngojek? Udah, ntar ngojek belakangan aja. Yuk. Patut aja kalau kita takut ngeliat aku, toh. Loh, marah yo. Aduh, maaf yo. Vita, kamu kenapa, Vita? Aduh, iya nih. Kakiku. Aduh, kakiku sakit tenan iki. Ya, aku gendong. Ayo. Ini tempat teduh iki. Sini aja. Oh. Udah gak apa? Hah? Masih sakit? Iya, masih. Iya, udah lurusin aja kakinya. Janji. Vita, aku mau nanya sesuatu deh. Ibu kamu tuh kenapa sih nyuruh kamu pergi? Yo, mungkin karena ibu itu takut aku ngerebut Mas Aldo dari Mbak Lina. Aldo? Siapa itu? Iki loh, Mas Aldo iki dari Jakarta. Deki dolarnya ibu-ibu sama gadis-gadis di kampungku. Wong balin aja sampai gak jadi ke Jakarta cuman buat deketin Mas Aldo. Oke. Terus kamu suka juga sama Aldo? Ya, dulu sih iya. Tapi ya sekarang rasanya gak mungkin toh. Wong balin juga suka sama Mas Aldo. Gitu. Kok ngeliatin aku? Soalnya muka kamu. Mukaku? Aduh. Mukaku? Pih, mukaku jelek ya? Aduh. Muka kamu ngangenin. Alah, bisa aja kita Harjo. Jadi malu aku kan, enggak enak ki. Aduh. Ya!
Jangan, Dok. Terus kalau bukan kamu itu siapa lagi yang bantu ibu? Ini semua gara-gara Vita. Awas aja nanti Vita. Matur nuwun nih, Jo. Oke, ya udah aku pulang dulu ya. Je. Hati-hati yo. Ya. Bye. Yo. Hebat ya kamu. Aku capek-capek bantu ibu, kamu malah enak-enak pacaran. Dari mana saja, Pak? Dari mana? Dari mana jawab? Sudah, maafin Vita, Bu. Maafin Vita. Vita tidak salah, Bu. Saya tidak melarang Vita pergi, Bu. Maafin Vita, Bu. Awas kamu. Dasar. Malang benar nasib kamu, Bu. Bu, sabar, Bu, sabar. Aku mau siapin Vita, Pak. Pasti dia belum makan, Pak. Mbak Wes, loh, ngejar Vita terus mau makan. Emangnya kenapa sih, Mbak? Gara-gara dia itu pulangnya malam terus. Berarti salah saya dong, Mbak. Tapi bentar, Mbak. Yang saya masih bingung, kenapa sih Bu Ningsih itu kejam banget sama si Vita? Padahal Vita itu kan anaknya. Dia bukan anaknya. Tapi Vita itu cuma anak tiri. Kamu tuh nggak baik ngerasain Vita terus. Emang kenyataan seperti itu toh, Pak? Iya, tapi nggak bagus. Udah, Jok, maaf. Matur nuwun nih, Cuk. Ya mungkin kalau dado kamu waktu itu udah mati kelaperan sekarang. Ya, aku juga mau minta maaf, Evit. Ini semua kan salah aku. Coba aja aku gak ngajak kamu jalan-jalan. Pasti ibu kamu gak akan marah-marah sama kamu. Udah kok, udah. Kamu gak salah apa-apa. Ya, Vita. Ada sesuatu yang mau aku omongin sama kamu. Tapi kamu jangan marah ya. Ya, gak mungkin lah aku itu marah sama kamu. Memangnya kamu itu mau ngomong apa toh? Aku... Aku... Aku cinta sama kamu. Aku gak bisa. Iya, gak apa-apa. Aku ngerti kok. Aku emang gak pantas buat kamu. Bukan gitu, bukan.
Masku, aku gak bisa kalau aku gak terima kamu. Aku gak bisa lupain kamu. Apa? Aku gak denger. Aku gak bisa lupain kamu. Popo. Oke. Aldo? Wait. Woi, Vita. Kenapa toh? Tadi kau sama siapa? Oh, tadi ki. Mas. Tadi ki. Mas. Ngapain sih ngobrol sama dia? Vita, pergi kamu. Ini apa sih, ya? Mas, aku itu... Sudah, tak usah kau jelaskan. Kau muak sama kamu. Mas! Mas! Mas, aduh! Mas, dengerin dulu, Mas. Biar. Mas! Gara-gara Vita. Vita! Je, Bu! Ayo sih! Je! Kamu ngapain? Kamu ngapain anakku? Hah? Pasti digara-gara kamu kan? Iya! Yeah. Awas kamu! Dina! Din! Dina! Lari itu anak. Halo? Ini saya Bu Ningsih, ibunya Lina. Aduh, Lina mau bunuh diri, tolong ibu ya. Oh iya bu. Saya akan putar balik dulu ya. Saya tunggu. Ya. Aduh,
janji tak akan mari kau lagi, Lina. Ayo turun, kasihan ibu. Iya, aku janji. Gimana keadaannya, Bu? Naldo, Ibu mau minta tolong. Naldo mau kan membantu Ibu? Iya, Bu. Ibu tenanglah dulu. Memangnya ada apa, Bu?
Cumalah Aldo harapan ibu satu-satunya. Ibu mohon, menikahlah sama Lina anak ibu. Wah, menikah bu? Tapi bu, Aldo, ibu mohon, cuman Aldo harapan ibu dan satu-satunya orang yang bisa bantu ibu. Ibu nggak mau kehilangan anak ibu. Selamatkan Lina ya. Ibu mohon, Aldo mau. Mama, menikah? Jangan pula ini. Matilah aku ini. Aldo, mau ya menikah Lina? Tolong ibu, nah tolong ibu. Iya bu, aku akan menikahi Lina. Mau kemana mas? Ini mau nganterin undangan. Oh iya, kebetulan ada ini buat kamu nih. Datang yuk. Yuk, ini kan Lina, Lina. Iya. Datang yuk. Yo yo, makasih ya Mas ya. Gak nyangka aku ternyata si Lina jadian juga ya sama si Aldo. Aldo menikah. Kok Nyoni enggak ngomong sih sama saya? Ya ampun. Mas, cantik nggak aku pakai gaun ini? Iya, cantik kali kak kelihatan. Mama, Tante Anita. Matilah aku. Halo? Iya, Tante.
matur nuwun, Jeng. Maaf loh, pernikahan itu mendadak. Soalnya ya, anak-anak yang pengen buru-buru. Maklumlah, Jeng. Anak muda zaman sekarang itu kan imannya tipis. Beda sama kita dulu. Iya, Jeng. Tapi saya juga senang sekali kalau anak Jeng bisa menikah sama anak saya. Kita itu sama-sama beruntung loh, Jeng. Soalnya Aldo dapat Lina anak saya yang cantik. Dan Lina dapat suami Aldo yang ganteng, juga kaya. Iya, Jeng. Ngomong-ngomong, kok mereka perginya lama sekali ya, Jeng? Tadi itu pamitnya lagi pengepasan baju pengantin. Mungkin juga sebentar lagi sudah nyampe. Bu, itu datang Lin. Ini mamanya Aldo. Oh, Lina. Lina, cantik sekali ya. Aldonya mana? Mas, mamamu datang. Joni? Tante? Joni sama Aldo itu nggak ada bedanya. Mereka itu sama. Orangnya baik. Joni juga ganteng, kaya, punya mobil lagi. Iya tuh. Nggak ada bedanya Joni sama Aldo. Udah kamu nikah aja sama Joni, ya? Kalau begitu, ibu saja yang menikah dengan Mas Joni. Alah, lo kok malah ngawur kamu itu ngomong. Tante. Tante. Maafkan aku, Tante. Joni, Tante tuh gak peduli kamu mau nikah, mau enggak. Tapi yang Tante gak suka, kamu pakai namanya Aldo. Kamu tuh merusak reputasinya Aldo, tau gak? Ya Tante, aku bener-bener minta maaf, Tante. Kacau semua. Ibu itu gak mungkin batalin pernikahan kamu. Ibu sudah terlanjur menyebarkan seluruh undangan itu seantero tetangga kita. Ibu bisa malu. Pokoknya kamu harus nikah sama Joni ya. Joni sama Aldo tuh sama, ya. Nikah sama Joni ya, Dok. Ibu, pokoknya aku tuh gak peduli. Aku tuh pengen nikahnya dengan Mas Aldo, bukan dengan Mas Joni. Aduh, Dok, nurut sama ibu toh ya. Ya, nurut ya. Nikah sama Joni. Nggak usah pakai Aldo ya, ya. Udah mau sama ibu. Loh, Stop, Dok. Lah, kok malah kabur ini? Lin, Lin. Nurut sama ibu toh, Dok. Nak Tarjo, Bapak titip Bu Vita ya. Pasti, Pak. Kamu hati-hati, aduh. Iya, Bu. Hati-hati ya. Ya udah, kalau gitu kita berangkat dulu ya, Pak. Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu kenapa? Sakit? Enggak. Ya terus kok diam aja kamu kenapa? Mikirin apaan sih? Udah mikirin apa-apa. Ini loh. Kenapa ya? Rasanku ini rasanya enggak enak. Udah kamu tenang aja ya. Kamu gak usah mikir macam-macam, oke?
Vita? Vita? Kok dikunci sih? Aku minta maaf ya, Ma. Tapi sekarang aku pulang karena aku mau kenalin nama seseorang. Dan seseorang itu pengganti Rina. Pengganti Rina? Berarti calon mantu mama ya? Iya. Tapi mama harus tahu dia berbeda sekali sama Rina, Ma. Dia cuma seorang pelayan. Hah? Calon mantu mama seorang pelayan, Aldo, please. Loh, Ma. Jangan kenceng-kenceng dong, ntar dia denger gimana. Oh. Ya udah ya, yang penting mama kenal dulu sama dia, oke? Okay? Iya. Vita! Do, mana calon mantu mama? Katanya mau dikenali. Iya. Ya tadi di sini, Ma. Oh, kemana dia? Kurasakan saat pertama. Jo, gak ada itu. Vita di mana sih? Pak, saya boleh pinjam motornya nggak? Buat? Iya, Jo. Aldo, makasih, Pak. Iya. Aldo! Hati-hati ya. Aldo, mau kemana kamu? Aldo! Aldo, mau kemana sih? Vita? Kamu kenapa ninggalin aku? Maafin aku, Aldo. Aku... Vita! Tunggu, Vita. Please. Aldo? Rina? Ini bukan Rina, Ma. Tapi Vita. Jadi ini calon menantu Mama? Kok kamu dari dulu gak kenalin ke Mama sih, Do? Emang Mama ngizinin aku nikah sama Vita? Ada satu syaratnya. Syarat apa, Ma? Syaratnya... kamu harus segera nikahin Vita.